Halo, selamat datang di channel saya. Makasih buat kalian semuanya yang udah dukung hingga saat ini. Tanpa kalian channel ini tidak bisa bertahan sampai sekarang. Saya cuma bisa bilang terima kasih, semoga sukses selalu. Oke, langsung aja ya. Kali ini saya akan bahas Carousel Remote TV Multi atau Universal tanpa menggunakan kode. Ada 3 care untuk setting remote multi joker, yaitu auto scan, manual scan, dan setting remote dengan kode. Yang pertama yaitu setting remote TV secara otomatis atau auto scan. Silahkan tekan dan tahan set sampai lampu menyala, kemudian lepas set. Lampu merah akan berkedip terus menerus. Ini berarti bahwa auto scan telah bekerja. Arahkan remote ke TV dan perhatikan layar TV baik-baik. Jika volume berubah, segera tekan set. Ketika auto scan berlangsung, jika terlewatkan silahkan tekan volume min sekali, auto scan akan bergerak mundur, dan begitu sebaliknya, tekan volume plus, auto scan akan berjalan maju. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyeting remote TV. Pastikan bahwa baterai keadaan baik, yaitu baru atau belum lama digunakan. Pastikan remote baik. Untuk mengetahuinya, tes remote dengan kamera. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Pastikan TV nyala normal, yaitu TV bisa di remote. Jika sensor TV rusak, gak bisa. Dan yang terakhir, sewaktu auto scan harus diarahkan ke TV. Setting remote TV secara manual. Caranya hampir sama seperti berikut ini. Tekan dan tahan set sampai lampu menyala, lepas set. Tekan tombol volume min beberapa kali untuk bergerak mundur, atau tekan tombol volume plus bergerak maju. Perhatikan layar TV baik-baik, jika volume berubah segera tekan set. Setting remote TV dengan 3 kode angka. Ikuti langkah berikut ini, tekan dan tahan set plus power lampu menyala, tekan kode 3 angka. Selesai lampu padam. Misalnya saja kode TV Shark 003,018, 016,025, 135,136, 137. Silahkan cari yang cocok. Cukup sekian dulu, ikuti tutorial selanjutnya. Jika ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah video. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe gratis.